adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Nah, adik-adik yang manis, kita udah siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, semuanya udah rapi, duduk manis. Nah, adik-adik ada yang spesial loh hari ini. Kak Panca punya teman baru, namanya Michelle. Kenalan yuk. Nah, Kak Panca panggil ya. Hai Michelle, apa kabar? Hai Kak Panca, aku baik-baik saja. Michelle, kamu udah kenalan belum sama temenmu yang ada di rumah? Oh iya, belum. Hai teman-teman, kenalin, aku Michelle. Aku temannya Caca dan Binaya loh. Salam kenal ya teman-teman. Nah Michelle, kamu udah siap belum untuk memuji dan menyembah Tuhan untuk beribadah hari ini? Sudah dong, udah siap dari tadi. Oke, kalau gitu yuk kita beribadah kepada Tuhan. Ajak teman-temannya dong. Ya teman-teman, yuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan hidup kita buat Tuhan ya. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi di tempat kita masing-masing, berdiri teguh, tidak ada yang sakit, tidak ada yang badannya lemah, lesu, tapi boleh sehat. Itu semua karena kasih Tuhan. Kalau pada hari ini juga kita diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu kita akan merayakan hari Paskah. Untuk itu kita akan memulai ibadah Paskah kita pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita mau angkat penyembahan, katakan ku ada sebagaimana ku ada. See you.
Tanya lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus untuk sama-sama merayakan hari Paskah Tuhan Yesus, hari di mana Engkau telah berkorban begitu luar biasa bagi setiap kami yang ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau tidak memandang siapa kami Tuhan Yesus, tapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus sehingga Engkau rela memberikan hidup-Mu hanya bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau merayakan perayaan ini dengan luar biasa Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, dengan penuh sorak-sorai, dengan kegembiraan yang luar biasa Tuhan Yesus, supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir nanti Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan boleh mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah Paskah Sekolah Minggu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wih, kok gak ada suaranya, gak kedengeran sampai sini. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Halo. Haleluya. Shalom Darren. Shalom, shalom JJ. Shalom. Shalom Mama Gus. Shalom Kak Jos. Shalom Jojo. Yang paling cantik sebelah sini. Shalom. Haleluya. Kanya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu kita mau katakan kita adalah anak-anak yang istimewa karena Tuhan telah merelakan hidupnya bagi kita. Kita angkat pujian, aku istimewa. Oh,
percaya sampai kapanpun, kalau adik-adik semua yang ada dimanapun beradanya, kalian berada, kalau kalian itu adalah anak-anak yang istimewa karena Tuhan telah memberikan hidup yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Oke, kita akan lanjut untuk memuji nama Tuhan. Masih semangat, Darren? Masih semangat, Jaji? Masih. Adik-adik di rumah masih semangat? Haleluya, kita mau angkat pujian. Oh, sukacitaku. Puji Tuhan. Sama tipe
kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan bagian yang terindah, yaitu isi hatimu Tuhan Yesus lewat firman yang akan disampaikan oleh pembicara Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang menilik hati setiap kami yang ada Tuhan Yesus, supaya kami mendengarkan dengan baik dan mengerti dengan baik apa isi hatimu. Haleluya, kita mau katakan bukan. Sorga Tuhan kami Yesus Kristus, benar Tuhan, pujian yang kami naikkan bukan karena kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena harapan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus, atas hidup kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus, untuk sama-sama merasakan sukacita yang luar biasa merayakan hari Paskah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu yang telah Kau persiapkan pada hari ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang Ia sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang lain boleh duduk dengan baik, dengan manis, dan mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus apa yang disampaikan oleh pembicara nanti Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh Tuhan Yesus mengerti isi hatimu lewat firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.
Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang main-main. Kita mau sama-sama siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, oke? Okay? Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari Matius 28, ayat 1 sampai 10. Nah, di dalam Matius 28, ayat 1 sampai 10 ini bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak yakin, adik-adik, kakak yakin bahwa adik-adik di rumah juga udah tahu cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena semua umat manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini dan Tuhan Yesus menebus setiap dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita bersyukur ya adik-adik. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak ketika saat itu, ketika Tuhan Yesus harus disalib, para pengikut-pengikut Tuhan Yesus, para murid-murid Tuhan Yesus saat itu, mereka sangat merasa sedih. Mereka melihat guru mereka yang mereka kasihi, yang mereka hormati. Mereka melihat Tuhan Yesus dikhianati, Tuhan Yesus disiksa, dan bahkan mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka merasa sangat sedih dan mereka sangat kehilangan guru, merasa sangat kehilangan guru mereka, bahkan mereka juga merasa kehilangan harapan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, Tuhan Yesus dikuburkan oleh seorang yang bernama Yusuf, orang dari Arimatea. Lalu, pada hari Minggu, setelah hari Sabat, datanglah Maria, Ibu Yakobus, dan Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Lalu tiba-tiba terjadi satu gempa bumi yang dahsyat karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke atas ke atas batu yang menutupi kubur Yesus dan menggulingkan batu tersebut. Lalu ketika para penjaga-penjaga kubur Yesus melihat hal tersebut, para penjaga merasa sangat gemetar. Mereka merasa sangat ketakutan. Mereka merasa sangat mereka merasa seakan mereka mati. Nah, lalu malaikat bilang kepada Maria dan Maria Magdalena untuk jangan takut. Malaikat tersebut tahu bahwa Maria dan Maria Magdalena datang ke kubur Yesus untuk melihat Yesus, tapi malaikat bilang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sama seperti yang Tuhan sudah katakan sebelumnya. Jadi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus juga sudah bilang kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh, akan disalib, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, setelah itu malaikat bilang kepada mereka untuk mereka lari sampaikan kabar ini, kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kepada murid-murid yang lain, dan sampaikan kepada mereka untuk menemui Yesus di Galilea. Lalu mereka berlari, mereka ketakutan, tapi secara bersamaan mereka juga merasa sangat bersuka cita. Nah, ketika itu mereka di tengah jalan bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Lalu mereka memeluk kaki Yesus dan mereka menyembah Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka untuk mereka nggak perlu takut, dan Tuhan bilang kepada mereka untuk menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Maria dan Maria Magdalena melakukan
perintah seperti yang Tuhan perintahkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus yang firman-Nya itu ya dan amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Jadi, seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada para murid-murid, bahkan Tuhan sampaikan itu lebih dari sekali. Salah satunya itu, salah satu Tuhan sampaikan kepada murid-murid, itu di Matius 16 ayat 21. Di situ Tuhan bilang kepada murid-murid bahwa Tuhan akan dibunuh, tapi Tuhan bilang juga kepada murid-murid pada hari yang ketiga bahwa Tuhan akan bangkit. Nah, seperti yang Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan sesuai yang Tuhan firmankan. Nah, karena itu kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang besar. Kita nggak perlu ragukan itu, adik-adik, oke? Puji Tuhan. Nah, dari kebangkitan Tuhan Yesus, ada dua hal yang dapat kita terima. Yang pertama, pengharapan. Nah, adik-adik, seperti yang tadi juga udah kakak sampaikan, bahwa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib dan akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus juga udah kasih tahu nih sama murid-murid. Tuhan Yesus juga sudah memperingatkan murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan ninggalkan mereka. Mereka akan mengalami satu kesedihan karena mereka harus kehilangan guru mereka. Mereka harus kehilangan Tuhan yang mereka kasihi, guru yang mereka hormati. Tapi Tuhan bilang sama murid-murid juga bahwa Tuhan, pada hari yang ketiga Tuhan bangkit, yang artinya bahwa kesedihan yang mereka alamin itu cuman sementara. Karena itu Tuhan juga mau sampaikan kepada murid-murid bahwa mereka para murid-murid nggak perlu kehilangan harap murid-murid nggak perlu kehilangan harapan mereka, karena Tuhan Yesus akan bangkit, dan Tuhan Yesus juga sudah buktikan itu bahwa pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang Tuhan sudah katakan, sesuai yang seperti yang Tuhan firmankan, bahwa Tuhan Yesus bangkit, dan akhirnya murid-murid bersuka cita kembali. Murid-murid gak kehilangan harapan mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita bisa terima kekuatan dan sukacita. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-8 dan sampai ke-10 tadi, kita tahu ketika Maria dan Maria Magdalena mendengar kabar dari malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka merasa ketakutan, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga merasa sangat sukacita. Nah, ketika mereka sangat ketakutan, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguatkan mereka. Tuhan Yesus bilang kepada mereka untuk mereka jangan takut. Tuhan Yesus menguatkan mereka, dan Tuhan bilang sama mereka untuk mereka bisa sampaikan kabar ini kepada murid-murid yang lain. Nah, dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini juga membawa sukacita buat para murid-murid, buat para pengikut-pengikut Tuhan Yesus, karena tahu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid merasa kehilangan, murid-murid bersedih, tapi ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka sangat bersukacita. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kakak tahu bahwa mungkin saat ini adik-adik merasa sedih, mungkin bahkan adik-adik ada yang merasa kehilangan harapan adik-adik,
karena adik-adik saat ini harus berada di rumah, nggak boleh kemana-mana, atau mungkin adik-adik belajar di rumah saja, nggak boleh ke sekolah, mungkin adik-adik sedih, nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, atau mungkin adik-adik juga sedih, nggak bisa jalan-jalan lagi, atau bahkan adik-adik juga sedih karena kita nggak bisa beribadah bersama-sama seperti dulu di gereja. Tapi adik-adik, jangan hilang harapan adik-adik, jangan bersedih, kita tetap percaya sama Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang nggak terbatas, kita percaya kita bisa melewati situasi ini, kita bisa melewati masa-masa ini dengan kekuatan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan dengan kita percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan sukacita dan memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan kita percaya juga pada akhirnya nanti kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Puji Tuhan, tetap semangat adik-adik, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan buat adik-adik semua. Ayatnya di dalam 1 Petrus 1, ayat 3. Ayatnya nanti adik-adik baca, adik-adik bisa renungkan firman Tuhannya, adik-adik bisa renungkan ayatnya, dan kiranya ayat tersebut juga boleh jadi kekuatan, jadi pegangan buat adik-adik semua. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Kita mau tutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita semua mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktumu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatanmu, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat pengharapan, buat sukacita dan kekuatan yang Tuhan beri di dalam kebangkitanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh tetap percaya, berpegang penuh pada Engkau, dan kami yakin Tuhan, kekuatan dan sukacita daripada-Mu terus ada buat kami, sehingga kami juga boleh tetap boleh berjalan bersama Tuhan, bersama-sama Tuhan, melewati masa-masa ini. Dan kami percaya Tuhan, tepat pada waktumu Tuhan, kami boleh beraktivitas dengan baik kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati biar setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh adik-adik boleh terima dengan baik, dan biar kiranya boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku dan Mama akan bercerita tentang Tuhan yang sangat baik untuk kita. Ya, tahun 2020 itu tahun yang luar biasa buat keluarga Dev. Kenapa Dev? Karena aku mempunyai adik. Tapi di saat adiknya mau lahir, Mama kena positif virus corona. Pas Mama pulang dari rumah sakit, aku bertanya, Mama kena virus corona enggak? Terus kata Mama, iya. Aku sedih. Dia sedih kenapa nak? Karena enggak bisa peluk, enggak bisa cium. Kalau nanti makanan harus jauh-jauh, sama kalau nomor harus jaraknya 10 meter. Iya, terus waktu itu Dev nangis ya. Dev bilang apa? Tuhan Yesus itu gimana di film? Tuhan Yesus itu? Nah, kenapa sih dia kayak gitu? Padahal tidak menjawab doa Dev ya? Iya. Padahal? Padahal aku sudah berdoa setiap malam. Supaya semua orang yang aku kenal bisa selamat dari virus corona. Akhirnya Mama dan Papa Dev usaha menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik dalam setiap kondisi. Pelan-pelan Dev mulai mengerti, Dev tetap berdoa, dan kami semua berdoa supaya
Hanya mama yang kena. Papa, Dev, dan Ribu, Dev itu tidak kena. Dan puji Tuhan, setelah mama diisolasi, kita swab ya, Naya? Iya. Pas swab, gimana ceritanya? Sedih banget sih. Ya, pas swab juga kasihan, Dev nangis karena sakit dan tidak nyaman. Tapi lagi-lagi puji Tuhan, hasil swabnya negatif. Hanya mama yang kena, dan setelah swab keluarga, mama swab lagi dan hasilnya sudah negatif. Tuhan mendengar doa Dev, meskipun harus melalui proses, dan adik Edria lahir. Sukacita Dev bertambah karena mama dan adik Edria sehat. Sehat, Tuhan menjawab doa itu ya. Dan meskipun waktu adik Edria di perut mama banyak sekali yang harus dijaga karena banyak kondisi khusus, Tuhan baik memberikan sukacita kesehatan kepada mama, adik Edria, papa, dan Dev. Dan tanggal 21 yang lalu, Tuhan juga mengizinkan adik Edria diserahkan kepada Tuhan. Ya, dan semoga nanti Edria juga bisa sekolah minggu seperti Dev, sekolah minggu bersama teman-teman ketika virus corona sudah tidak lagi, karena Edria sudah jadi milik Tuhan sama seperti Dev. Begitu ceritanya. Jadi kalau Tuhan sedang memberikan ujian kepada kita, kita harus tetap senang dan sabar, dan harus tetap doa supaya Tuhan kasih kekuatan. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap berharap kepada Tuhan, baik di dalam kita maupun teman. Oke teman-teman, sekian kesaksian dari Dev dan Mama. Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye. Hai, nih gimana nih kesaksiannya? Siapa yang diberkati oleh kesaksian tadi? Angkat tangan. Ya, kita semua diberkati ya. Oleh kesaksian dari Dev, dari Mama Dev, juga adik kecil. Nah, adik-adik kesaksian luar biasa ya. Kita semua diberkati. Nah, Michelle, kamu diberkati nggak sama kesaksian tadi? Diberkati, Kak Banja. Aku suka. Nah, kamu main-main apa dengar benar-benar tadi kesaksiannya? Jangan asal suka-suka loh. Aku dengar kok, Kak Banja, dengar. Aku suka. Oke deh, kalau gitu kita semua diberkati oleh kesaksian tadi, kita semua bersuka cita, oke? Nah, Michelle, kamu mau ikut lomba enggak? Lomba? Ikut. Aku mau ikut lomba. Nah, sekarang dengar pengumuman dulu ya. Jangan berisik, Michelle. Kak Banja kasih pengumuman ya buat Michelle dan teman-teman di rumah. Siap, Kak Banja. Aku mau dengar. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau adakan lomba ya, seperti biasa. Karena tahun ini kita tidak bisa bertatap muka lagi ya, belum bisa ya. Kita mau adakan lomba menghias telur. Ya, sekreatif mungkin ya, adik-adik ya. Siapa yang mau menang, mendapatkan hadiah lomba? Ya, kita semua dapat hadiah ya. Nah, kita mau buat menghias telur seindah mungkin, sekreatif mungkin. Nah, persyaratannya, yang pertama, adik-adik harus membuat sendiri. Ya, adik-adik harus membuat sendiri. Nah, kalau mau dibantu mama papa, bolehlah ya, sedikit-sedikit mungkin menyiapkan bahan atau sesuatu, gunting atau apapun, yang mungkin memang kalian belum bisa, boleh dibantu. Khususnya anak kelas damai juga boleh juga dibantu mama papa ya. Nah, kelas besar udah bisa ya, pasti ya, bisa sendiri ya, kelas besar ya. Seperti Michelle, bikin sendiri ya Michelle. Iya, Kak Banja. Nah, jadi yang kedua, syarat yang kedua, bahan terbuat dari bahan-bahan yang ada di rumah ya, yang kalian punya ya. Jadi tidak harus membeli bahan baru ya. Apa yang ada di rumah yang bisa dipakai, dimanfaatkan. Seperti mungkin cangkang telur apa sih? Cangkang telur itu mungkin mama habis ceplok telur atau mama habis bikin telur dadar atau apa, kulitnya jangan dibuang, tapi dibersihkan, dikeringkan.
nanti bisa kalian pakai untuk menghias. Nah, yang kedua bisa dari daun kering, terus bisa dari kertas, bisa juga dari plastik, ya, bebas ya. Sekreatif kalian ya cara membuatnya, bahan-bahannya juga sekreatif kalian. Oke, yang ketiga, ukuran telur bebas. Adik-adik bebas ya, menggunakan telur apa aja bebas. Nah, yang ketiga, ukuran telur bebas dan dibuat sekreatif mungkin. Ya, maaf, dibuat sekreatif mungkin. Yang keempat, adik-adik mengirimkan 3 foto. Yaitu yang pertama, bahan-bahannya kalian foto. Kemudian, waktu kalian menghias telur, itu kalian foto. Yang ketiga, hasil karya kalian, kalian foto. Michelle, mau gak kalau hasil karyanya difoto bersama kamu? Buatan kamu, mau gak? Iya, Kak Banca, aku mau dong tunjukin hasil karyaku dan aku juga. Jadi, yaudah boleh. Adik-adik boleh, hasil karya telur kalian boleh difoto bersama kalian. Atau yang malu-malu boleh karyanya aja. Ya, jadi boleh bebas. Nah, yang kelima yaitu pengumpulan hasil akhir paling lambat tanggal berapa, Michelle? 17 April. Kirim kemana, Michelle? Ke WA-nya Pak Ludi. Kalau enggak ke IG. Boleh ya ke WA Kakak Ludi atau ke IG Antioquia Kid ya, seperti Natal kemarin, boleh. Nah, pengumuman pemenangnya nanti ada di ibadah anak tanggal 24. Tanggal berapa, Michelle, pengumumannya? Tanggal 24, ibadah anak sekolah minggu. Oke, berarti Michelle nyimak. Nah, adik-adik di rumah pasti juga nyimak ya pengumumannya. Nah, itu pengumuman kita. Selamat berkreasi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, teman-teman. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah diberikan. Luar biasa sekali. Kanya harap firman Tuhan yang disampaikan bukan cuma lewati dari kuping kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tapi boleh tersimpan di dalam pikiran adik-adik dan juga di dalam hati adik-adik semua. Oke, kita sudah berada di penghujung ibadah kita semua. Kita mau tutup, kita mau angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini boleh berjalan lancar Tuhan, dari awal hingga pada akhir ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus dan henti-hentinya untuk kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan
menyudahi ibadah ini Tuhan Yesus, biarlah apa yang telah Engkau sampaikan lewat ibadah ini boleh tertanam di hati dan pikiran adik-adik semua yang mendengarkan Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat yang luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan kami semua Tuhan Yesus yang ada Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-Mu juga Tuhan Yesus dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah Tuhan Yesus, hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah kami Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Paskah adik-adik. Dadah.